Hai guys, balik lagi Berangkat Pasar lagi. Di video kali ini aku mau review produk kecantikan atau beauty tools kecantikan yang sangat amat murah, harganya 10 ribuan. Apa itu? Itu adalah setrika wajah. Yeay. Nah, ini tahu enggak harganya? Itu aku beli di Shopee ya, gua enggak tahu bacanya. Itu hanya Rp19.000. Aku beli banyak item, nanti aku akan review satu-satu. Barangnya unik-unik, jadi kalian stay tune terus di channel aku. Yang hari ini aku mau coba adalah setrika wajah. Jadi setrika wajahnya itu kayak gini, kalian bisa lihat kayak gini, tampak lagi teman-teman. Nah, di sini ada knobnya ke atas dan ke bawah, itu biar maksudnya yang lebih kenceng sama yang getaran standar. Nah, aku udah selesai pakai masker karena aku sebelumnya bikin review masker, jadi kalian kepoin review masker aku. Kemudian aku sekarang udah pakai essence. Kemudian sekarang aku akan menggunakan namanya serum. Nah, kegunaannya ini katanya tuh geter. Kedengeran nggak? Ya gitu ya, geter ya. Terus ini ada lampunya warna hijau nyala. Kemudian aku udah tetesin mukaku pakai serum. Aku pakai serum dari Kiehl's yang Midnight Recovery. Terus kemudian aku dari dagu bawah ke atas. Pelan-pelan aja, terus di bawah mata, teman-teman. Katanya ini dia menggunakan gelombang ion positif gitu loh. Jadi ada di kotaknya sini ya. Jadi dia menggunakan high tech mikroelektronik. Jadi menggunakan ion-ion gitu. Jadi dia mengalirkan ion-ion positif supaya kulit kita elastisitasnya kembali bagus lagi gitu. Jadi dia bikin kulit kenceng, mencerahkan kulit, memperbaiki tekstur kulit. So far sih ya, aku nggak tahu hasilnya tuh signifikan apa enggak. Tapi maksud aku kan, kalau aku pakai skincare atau aku pakai krim, pakai essence, pakai toner kan biasanya ditepok-tepok. Terus memang kalau di beberapa produk kecantikan memang kita suruh massage dari atas ke bawah supaya apa? Supaya pipi kita tuh nggak kendor, supaya pipi kita tuh kencang ke atas. Jadi so far sih daripada pakai tangan kan, dan ini ada getar-getarannya, mungkin sih ngebantu. Jadi aku pakai gini-gini aja. Dan harganya Rp19.000 gitu loh. Jadi ya udah di hidung. Kadang sama suamiku suka dipakai aloe vera yang Nature Republic. Nah, dia pakai juga begini. Mungkin dia males tangannya kotor, jadi pakai gini-gini. Semuanya buat gitu aja. Nah, kalau review dari aku sih, daripada packagingnya bagus, sleek, compact, dan harganya Rp19.000. Datang dengan perdusnya udah beserta baterainya, pengirimannya cepet, produknya juga nyala, Rp19.000. Worth it atau enggak, menurut gue sih worth it. Dan ini ngebantu kayak biar pipi kita kayak kenceng aja, dan biar lebih fit, lebih konturnya lebih oke. Jadi kalau kalian mau coba sih menurut aku nggak ada salahnya. Tapi bener atau enggak dia mengalirkan gelombang ion cinta, ion positif atau apa, gue nggak ngerti. Karena gue nggak tahu yang bikin muka gue bagus skincare-nya apa memang produknya gitu. Tapi ya lagi-lagi gue bilang, kalau kita memang pakai produk kecantikan, skincare memang diajarin massage-nya tuh lebih baik memang ke atas nggak ke bawah. Kan kalau ke atas tuh melawan gravitasi, cila. Jadi biar pipi kita shape gitu kan, biar lebih kenceng. Jadi jarang kalau massage tuh diturunin ke bawah, kendor bro muka kita. Jadi kalau kalian mau beli, nanti gue taruh linknya di bawah. Jadi worth atau enggak, menurut gue sih worth it aja, Rp19.000 cuy. Kalian bisa punya setrika wajah sendiri. So, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen video aku. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Dadah!